Kalau mau keluar-keluar aja, gak usah pamit-pamit apa sih? Sudah keluar, gak usah tahun ini, keluar-keluar, delete tuh akun. Apa bedanya dengan Ria Ricis, makan squishy, bangsat gitu kan? Lama ada vlog ini. Kemarin-kemarin lagunya orang aja diupload. Sip. Kita keluar dulu, keluar kandang dulu ya, Vi ya. Keluar kandang dulu baru nyapa kalian. Oke. Okay? Itu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Umbi Channel Motovlog Vespa. Wey, lama gak ketemu Umbi. Lama gak ngevlog. Aduh, seminggu lebih gak ngevlog aku ini. Akhirnya sekarang jalan-jalan lagi. Greget-greget, sumpah greget. Lampu hijau. Greget-greget banget gara-gara lihat YouTube hari ini nih. Bangsat, bangsat mereka youtuber tua itu bangsat. Aku udah mereka gregetan aja. Nih pertama nih, aku ngomongin mereka nih awal-awal bareng si Yang Lek dan kawan-kawan ngomong nih. YouTube lebih dari TV, YouTube lebih dari TV, tae kah? Bangsat. Habisnya itu mereka nongol di TV. Kalau YouTuber masih TV lebih dari YouTube, tae kan? Jancuk mereka itu. Sekarang nih yang terakhir, ada sebelumnya, sebelum yang terakhir ini. Apa sih? Yang ini. Oh, si Ria Ricis, Ria Ricis bangsat. Pamit tae. Bangsat gitu kan. Maaf aku agak kotor hari ini. Sebel sama dunia per-YouTuber Indonesia. Mereka sok-sokan bijak kayak sama kita semua sama sampah tahu. Sampah sosial media. Ya, sok-sokan bijak gini gitu, kualitas bagus, tae raka, kualitas bagus. Hey. Oke lah buat pendukungnya kalian, keren itu memang. Mereka berdua itu keren banget. Iya, keren banget. Drama juga, bangsat. Apa sih? Ngomong orang drama-drama dah. Alah. YouTuber gak terima garai apa sih? Si artis-artis itu masuk YouTube. Akhirnya mereka kalah pamor. Salah sendiri, gak kreatif. Udahlah, kalian itu udah kaya gara-gara YouTube. Masih aja komen aja gitu sok-sokan. Aku gak iri. Cuman drama yang kalian buat loh. Sok-sok dan drama tapi drama ya apa ya? Jowo dah coloknya ini. Meduro Jowo lah cakna dah. Sok-sokan ngomong orang drama hidupnya gini. Alah, kalian hidupnya drama, coy. Sampai direak sama si TNM. Oh, TNM lah pembuluh lidah dagu. Terus sama si Chandra Liao. Sampai Idozel yang belum dari antah berantah itu yang gak pernah keluar-keluar juga sekarang. Dengan alasan buat drama mulu di YouTube. Aku belum selesai marahnya ini. Tak lanjut nanti. Oke, lanjut. Gara-gara lampu merah aku agak adem ini otak ini. Aku nilai mereka nih, YouTuber-YouTuber yang si Chandra Leo dan kawan-kawan, aku panutan banget. Mereka orang-orang keren. Bener-bener orang-orang keren di dunia YouTube. Mereka bener-bener berkarya. Dari situ mereka dikenal.
apa ya, sudah bisa ngetop gara-gara YouTube. Mereka udah seharusnya bersyukur. Masih aja buat drama-drama kayak gitu. Heran aku. Apa mereka hidupnya gitu memang ya, dari dulu buat drama nih, mereka sak gengan nih biar ngetop nih. Oh, ya memang iya. Aduh, gimana sih jelasinnya sama mereka itu? Aduh, otakku mampet gara-gara mereka buat video kayak gitu, bangsat. Yang gentleman banget itu si Eka, si Arab itu loh. Keluar-keluar bener. Meskipun sesekali di sosial media yang lain, dia masih bisa makan. Di kemarin sama Bang Eka buat latih, wah keren banget sudah. Kalau mau keluar-keluar aja, gak usah pamit-pamit apa sih. Sudah keluar, gak usah tahun ini. Keluar-keluar, delete tuh akun. Apa bedanya dengan Ria Ricis makan squishy bangsat itu kan? Ah, coba hampir aja crash bangsat ya. Gara-gara misu-misu nih, hampir lah crash bangsat ya. Gara-gara meso-meso, hampir nabrak orang. Ah, temannya iblis ya bang, kalau meso-meso bangsat. Udahlah, mereka itu cari sensasi aja. Wah, dan MB Channel sekarang dompleng di nama mereka. Berhasilkah? Tidak akan berhasil. Karena apa? Mereka udah punya masa banyak. Ini masanya si A, digabungin dengan masanya si B, direak sama yang lain biar mereka lihat videonya dia naik noh, makan mereka dari AdSense udah. Selain dari AdSense mereka sudah diberitakan di mana-mana, naik lagi sih endorse-endorsan itu. Dikasih otak kotor, drama mulu hidup. Kayak yang lag sama aja kan. Ya meskipun si yang lag sekarang keren lah aku anggap. Tapi mereka drama, gak usah mencaci lah. Aku mencaci ya. Aku mencaci juga ya. Aku cari tenar bangsat. Oke. Sekian dulu dari MB Channel. Aku sudah marahnya karena tadi kena, hampir kena karma. Kena karma, terima kasih. Kalian keren memang. Udahlah, entahlah apa yang harus aku lakukan ini kan. Yang jelas drama di YouTube stop lah bro. Wow. Udah, kalian itu udah keren. Aku akui kalian keren banget sampai buat video. Aduh, panutan banget di YouTube. Kenapa harus buat drama? Udahlah. Ayo berkarya lagi, gak usah gitu-gitu. Duduk drama, ikuti arus. Akhirnya kalian kan ngikuti arus. Aduh, katanya YouTube lebih dari TV. Ayolah kita buat yang apa yang kita suka. Jangan sih dunia kita kan di sini nih, dunia apa sih namanya ya? Ya dunia inilah. Dunia. Ayo kita ramaikan dunia per-YouTube-an lagi. Udahlah, enggak usah drama-drama model ngono. Ya mungkin cara kalian lah untuk angkat YouTube. Itu mungkin cara kalian. Ya. Kalian keren, oke lah. Oke dah ya, aku sudah sampai di tempatnya anak-anak dan anak-anak tidak ada. Oke, aku baru nyampe sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.